bukan saja dapat membantu menangani kesan perubahan iklim, malah ia juga mampu mengurangkan kos operasi. Ia juga boleh mengurangkan impak kesihatan manusia akibat kesan pembangunan. Tetapi apakah bangunan berkonsepkan hijau ini mampu dimiliki setiap lapisan masyarakat? Kos dia boleh tinggi ataupun boleh rendah. Okay, untuk bangunan ini, sebelumnya kita telah tetapkan jadual yang tetap memastikan bangunan ini diselenggara mengikut jadualnya. So, bila bangunan diselenggara dengan berjadual dan dilaksanakan mengikut tempoh masa-masa yang telah ditetapkan, jadi peralatan dalam bangunan itu boleh dijaga, boleh dia punya jangka hayat dia tu, okay, boleh tahan lama. So, tapi pastikan penjagaan itu kena dilaksanakan lah. Bangunan yang menempatkan indeks bangunan hijau ini merupakan salah satu bangunan berkonsep hijau. Terletak di pasar, ia dilengkapi dengan ciri-ciri bagi mengurangkan penggunaan perahu dingin. Lubang-lubang seperti ini membantu membawa masuk udara dan penggunaan kipas seperti ini menjadi pengaliran udara yang lebih baik. The building industry was very responsive. In the first 3 years that Green Building Index was set up, and also the government gave certain incentives for buildings that would basically go for green. What we're seeing, what's quite interesting, is that we're already starting to see petrol kiosks, we're seeing fast food, we're seeing manufacturing. So we're not seeing it just, you know, residentials and commercial buildings, but we're seeing across all sectors now, and they're seeing the benefit of going green, not just in terms of climate change, sustainable goals, but they're also seeing some financial returns. Bangunan Vista Alamanda yang menempatkan Majlis Perbandaran Jasin Melaka merupakan sebuah struktur yang diiktiraf sebagai bangunan hijau. Ianya memenuhi ciri teknologi hijau dari peringkat penggunaan hingga pengurusan bangunan. Antara ciri menarik bangunan ini, ia menggunakan sistem penuaian air hujan. Perbandaran Jasin menggerakkan teknologi hijau ni, makna bangunan hijau ni, dia merupakan bangunan pertama dalam negeri Melaka yang mendapat bangunan metera hijau pertama dalam negeri Melaka, bangunan agensi kerajaan yang kita lihat bahawa di sekitar luar dia ni kita nampak hijau lah. Dia memang suatu suasana hijau, rumput dia apa semua. Sekarang kalau kita lihat dia punya cermin dia ni, cermin. Jadi sebenarnya kalau kita bermesyuarat, kebiasaannya kita tak akan menggunakan lampu bila kita bermesyuarat. Hatta saya duduk di bilik saya pun, kecuali hujan saja, saya akan buka lampu. Kalau tak ada, saya tak akan buka lampu. Kos untuk elektrik yang di keseluruhan Majlis Perbandaran Jasin, kos pindaan yang baru ni, elektrik dia cuma dalam lingkungan RM9 hingga RM10,000 saja. Dia punya kos tu, kos elektrik je. Kalau nak bandingkan dengan bangunan lama dulu, mencecah sampai RM14 hingga RM18,000. Dan lagi satu, kalau kita lihat bangunan ini dibina, lampu 100% LED, dan juga dia punya air condition dia memang eco inverter, mana semua eco inverter. Dan juga kalau kita lihat hari ini, dia punya cat pun kita memang ambil cat yang bercirikan hijau. Dan lagi satu, dia ada spa tu adalah penuaian air hujan tu, maknanya kita simpan air hujan atau tadah air hujan. Untuk pertama, kita tandas kita pakai spa, tandas kita pakai air hujan. Dan juga
bila kita buat spa, satu lagi untuk menyiram kita punya pokok-pokok di sekitar kita punya bangunan. Konsep bangunan hijau tidak semestinya diambil kira di dalam bangunan-bangunan besar saja. Malah di rumah kita sendiri kita boleh mengambilkan ciri-ciri hijau ini, ya. Satu lagi paparan menarik tentang teknologi hijau yang kita saksikan minggu ini. Sektor pembinaan yang merupakan penggerak ekonomi negara telah menuju ke arah kelestarian dan ia adalah salah satu contoh yang merangsangkan. Amalan teknologi hijau dalam kehidupan kita terus meningkat dengan lebih banyak lagi penglibatan sektor dalam negara. Hingga berjumpa lagi dalam episod akan datang dengan pelbagai